dinilai mengakibatkan kerusakan di sejumlah ruas jalan dan beberapa kecelakaan di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Puluhan truk puso pengangkut tanah dihentikan paksa oleh sejumlah warga masyarakat. Warga yang kesal akhirnya memblokir jalan yang dilintasi truk dengan menanam pohon pisang di jalan yang rusak. Akibatnya kemacetan pun tak terelakkan, lantaran jalan hanya terpakai satu jalur. Puluhan truk yang melintasi Jalan Raya Sukatani, Kampung Srengseng Jaya, Desa Sukadharma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpaksa tidak bisa masuk karena ditutup dan ditanami pohon pisang di jalan raya rusak oleh warga. Aksi blokir jalan ini merupakan bentuk protes terhadap para pengendara truk yang sering ugal-ugalan sehingga mengakibatkan beberapa kecelakaan. Selain itu, sejumlah ruas jalan juga mulai rusak lantaran sering dilalui truk puso pengangkut tanah. Konstruksi jalan tak mampu menahan beban berat truk-truk pengangkut tanah tersebut. Sejumlah warga sekitar mengatakan resah akibat kerusakan jalan di sepanjang Jalan Raya Sukatani. Beberapa titik sangat memprihatinkan karena belum pernah diperbaiki. Warga berharap pihak pemerintah dan pengusaha angkutan tanah segera menanggulangi persoalan yang ditimbulkan oleh truk puso pengangkut tanah tersebut dan segera diperbaiki. Dari Sukatani, Kabupaten Bekasi, Asep Astra Jingga, TVBerita.com melaporkan.